Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi saya bermain game Ultraman Legend of Heroes, dan kesempatan kali ini saya akan berbagi ya cara untuk unlock si Ultraman Trigger dan Group ya, skin dari Ultraman Ruby ya. Oke. Di sini keduanya sangat mantap ya, sangat keren-keren banget, dan pastinya kalian semua ingin segera memilikinya. Oke, kita akan lihat dulu kemampuan dari dua karakter terbaru ini ya. Oke, kita akan coba si Trigger dulu. Oke, kita lihat skill-skillnya apakah nanti keren apa enggak ya, worth it apa enggak kita miliki. Oke, ini kita coba dulu attack-nya. Oke, attack-nya nembak ya. Jadi ini bisa jarak jauh juga. Oke, oh tapi agak deket sih. Ya, dia nggak mau kalau agak jarak jauh, dia nggak mau langsung nembak. Jadi agak deket, tapi tidak harus bersentuhan secara langsung ya. Oke, yang skill pertama kita coba. Keren. Oke, langsung aja kita skill kedua ini. Oke, ini bisa dikendalikan ya teman-teman ya. Ini angin topannya ini bisa dikendalikan. Jadi kita bisa target musuh-musuh yang ada di sekitar si Trigger ini ya. Gila sih, mantap. Oke, kita coba dia biar berkumpul dulu semuanya. Oke, kumpul. Oke, kita coba skill 3. Oke, mantap ya, setiap skillnya juga ada animasinya ya. Oke, kita coba skill yang keempat. Oke, meleset ya, tapi ini juga mantap sih. Dan kita langsung coba skillnya aja, skill ultinya. Mantap, sadis bener ya. Oke, kita coba sekali lagi ya, ini keren banget ini skill ultinya. Oke, mantap. Oke, keren pol. Oke, sekarang kita akan coba tes ya si Ultraman Groovy ya. Kita coba. Oke, kita masuk di Rosso, dan dia adalah skinnya ya, skin dari Ultraman Rosso, yaitu ya si Ultraman Group. Oke, kita langsung saja tes worth it apa enggak kita dapatkan ya, karena ini dapatnya juga cukup sulit ya. Oke, kita coba attack dulu. Oke, ada tambahan efeknya ya, serangan tendangannya itu menembus ya. Oke, kita coba skill 1. Mantap, tendangan 1000 bayangan tadi ya. Oke, ini skill 2 nya iya. Oke, lumayan. Skill 3 nya oke, ini sih gila, full animasi ya. Skill nya itu nggak seperti yang Ultraman sebelumnya ya, mulai banyak apa namanya animasi di setiap skillnya. Oke, menambah game ini semakin indah saja ya, mantap. Oke, kita langsung sekarang kita coba ini ultinya. Gayanya keren. Wah ini harus punya, ini harus punya, apalagi yang sudah punya Ruby ya, harus punya si Ultraman Group ini keren banget dan wajib kalian miliki. Oke, langsung aja kita akan bahas satu persatu bagaimana cara mendapatkan mereka ya. Oke, untuk yang pertama itu cara mendapatkan si Ultraman Trigger. Oke, cara yang pertama yaitu kalian bisa lakukan gacha ya, atau summon di Super Galaxy Summon. Hanya di sini ya, untuk yang di Galaxy Summon kalian tidak bisa dapat si Ultraman Trigger. Oke, di sini kita lihat ya, Trigger ada di dalam banner ini ya, ada di dalam summon yang
Super Galaxy Summon ya. Kalau untuk yang Galaxy Summon, kalian tidak bisa mendapatkan si trigger ya. Oke, itu cara yang pertama, teman-teman. Oke, cara yang kedua itu kalian bisa beli ya, beli secara langsung di ya di sini ya. Jadi kalian bisa beli langsung si Ultraman Trigger ini bintang 6 langsung nih ya, dengan harga 1.400.000-an ya, dan ini belum termasuk pajak, jadi mungkin sekitar 1,5 juta lah, atau mungkin lebih ya, karena PPN-nya 10% itu berarti ya sekitar 140.000-an ya, berarti 1.500.000 plus-plus lah. Dan tentu saja ini sangat enak ya, karena kalian langsung dapat bintang 6 ya, jadi nggak perlu ngumpulin satu persatu kayak kalau kita pakai cara yang pertama ya dengan gacha. Jadi ini lebih simpel, tapi tentunya ini khusus buat para sultan ya. Oke, selanjutnya berikutnya untuk mendapatkan skin dari Ultraman Ruby ya, atau si Ultraman Group, kalian cara yang pertama ini ya, yaitu kalian bisa gacha skin di sini ya. Tapi tentu saja ini tidak semudah yang kalian bayangkan ya, karena tingkat kesulitannya atau tingkat mendapatkannya sangat sulit ya. Oke, kemudian cara yang kedua yaitu kalian bisa beli ya kartu bulanan ini ya, kartu bulanan atau fragment ini, karena di sini kita setiap setiap hari ya bisa dapat 20 fragment hero gratis, dan kita bisa pilih ya. Tentunya harusnya ini si Ultraman Group B ini sudah masuk di kartu bulanan fragment ini. Dan kemudian cara terakhir untuk mendapatkan si Ultraman Group B ini tentu saja adalah ini ya. Jadi kalian harus top up ya. Jadi di sini kita harus top up selama periode waktu ini ya. Jadi tanggal 11 November 2021 sampai 17 November 2021 kalian top up sampai sekitar $80 ya. Nah, jadi di sini kalian nanti akan bisa mendapatkan fragment dari Ultraman Group ini sebanyak sekitar 460 ya. Tentu saja yang 300 kalian bisa tukar untuk perubahan wujud menjadi si Ultraman Ruby-nya dan Ruby-nya, dan si dan 160-nya bisa kalian gunakan untuk meningkatkan skin dari Ultraman Group ya. Ini sangat worth it sekali, dan kalian tentu saja daripada top up buang-buang hanya untuk beli diamond sia-sia, mending kalian kalau punya uang dan pengen sekali dapat keduanya, kalian bisa langsung aja beli si Ultraman Trigger tadi seharga 1,5 jutaan itu, dan itu sekitar $100 ya. Artinya dengan kalian beli Trigger, kalian otomatis akan dapat si Ultraman Group ini secara gratis ya. Tapi tentu saja ini harus dilakukan untuk event 1 minggu ini ya. Jadi kalau mungkin kalian nanti belinya si Ultraman Trigger setelah event ini berakhir ya, mungkin sudah tidak bisa ya, atau mungkin nanti akan ada event lagi yang ini diperpanjang apa enggak, saya masih kurang tahu ya. Ya, mungkin itu saja. Info dari saya ya tentang bagaimana cara unlock si Ultraman Trigger dan Ultraman Group ya. Semoga kalian kalau gacha nanti bisa dapat keduanya ya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tetap dukung terus Megaman Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Megaman Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.